Ini adalah kelanjutan dari tasyakuran GRI Bilang Kenceng yang dilaksanakan di Rumah Makan Ijo, tempatnya di sebelah utara Gor Pangeran Timur. Ini adalah MC-nya, Bung Muriani. Paling barat ini adalah Bapak Kepala dari MTS 7 sebelah timurnya adalah Pak Setiautomo Kepala SMA di Bilang Kenceng. Kemudian Pak Sukarmon yang paling ujung sebelah timur adalah Pak Sukra. Dan berikut ini adalah peserta. Peringatan dari upacara. Dan juga sudah disiapkan tumpeng, ini tumpengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sejenak marilah kita menundukkan kepala. Oleh Bapak Khoironi, disilakan. Kita akan dilaksanakan pembacaan doa oleh Bapak Khoironi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Fatah ya Razzaq ya Alim, ya Fatah ya Razzaq ya Alim. Allahumma ya Allah ma yashir ya shir ya mudabbir mudabbir, ya mashahir shahir shahir alayya. Kula ghashiri bi jahil nabi nadir, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jamilna bil afiyati wa salamati qidamu bil taqwa wal istiqamah wa aidana min mujibatil nasami idha wa maghfir lana wa li walidina wa li awladina wa shaykhina wa li ikhwana fid dini wa li ashabina wa ahbabina wa li mahabbana fi wa li manashana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin warzuqna kamar batallah. Sambutan Ketua PGRI Kecamatan Bilang Kenceng kepada Bapak Sukarno, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Bilang Kenceng, Bapak Kepala MTSN Bilang Kenceng, MTSN 7 Madiun, Bapak Ibu Kepala SMP 12 MI SD, saya ini tidak asing lagi, sudah lama kenal dengan saya, apalagi yang paling kanan Bapak Kiai Haji. Ini sudah lama tetangga dulu di Duren, termasuk tetangganya Pak Sukro, tetangganya Pak Sukro juga Kepala MTSN. Mohon maaf Pak Ud, saat kami PGRI sering bekerja sama dengan SMA, juga Pramuka, Pak Wandi dan Pak Agus dan yang lainnya, ini andalan kita di PGRI maupun di Kuaran. Kami tidak mengesampingkan yang lain, tapi setiap kegiatan SMA selalu kita butuhkan. Dan katanya takut, Siti Medeni Kelopo. Katanya takut, ini SMA ini. Makanya saya benar-benar bersyukur, terima kasih kepada Pak Ud yang benar-benar mengizinkan dan mendukung kegiatan PGRI. Kemarin benar, Pramuka, apa namanya, PGRI, saya minta mengibarkan bendera, lihat, peti.
padahal KSP LT, KSP LT wedi, KSDP nitip kok malah lagi. Ya lucu nih, tapi ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Benar-benar ini menunjukkan perjuangan kita PGRI. Perlu saya sampaikan sedikit sebelum kita melanjut tasakuran, biar mungkin yang muda-muda tahu PGRI seperti apa dan kenapa kita harus bersyukur PGRI sudah usia 77 tahun. Kebutuhan grassroots kalau tidak diperjuangkan tidak akan berhasil. Pada saat itu mungkin belum ada organisasi di luar PGRI, walaupun saat ini banyak organisasi profesi di luar PGRI. Dan kami tidak mengesampingkan, itu adalah teman kami, saudara kami. Mari kita berjuang bersama-sama demi kesejahteraan guru. Itu yang kami harapkan. Jadi Yun benar-benar beda dengan kabupaten yang lain. Kita tidak menyamakan membandingkan dengan kota, tapi kalau membandingkan dengan kabupaten lain, Kabupaten Madiun insya Allah unggul untuk guru yang PNS maupun yang GTT. Tidak ada GTT yang mungkin masuk Dapodik yang tidak dapat tunjangan dari kabupaten. Ini murni 100% perjuangan PGRI. Termasuk PTT, walaupun saat ini PTT juga belum, Pak Sukro ya, kita mengadakan tasakuran bersama-sama ketua ranting, kepala sekolah, dan pengurus. Mudah-mudahan tradisi kebiasaan ini bisa menyambung tali erat silaturahmi kita. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan bisa membuat semangat perjuangan kita, perjuangan PGRI ke depan. Sehingga PGRI ke depan benar-benar menjadi rumah bagi teman-teman kita, menjadi rumah guru-guru kita untuk memperjuangkan kesejahteraannya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang kami sampaikan, mohon maaf, terima kasih. Sebelum kami tutup, untuk sekretaris SWT yang akan dipotong oleh Bapak Ketua dan diberikan kepada Bapak Wakil. Monggo disilakan Bapak Karun dan juga Pak Sukro. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan pamer tangan untuk Pak. Juru foto, monggo disilakan. Yang dilakukan oleh Bapak Ketua ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih aplaus yang meriah. Tasakuran keluarga besar PGRI Kecamatan Pilanggajeng. Baik, potongan tumpeng akan diberikan kepada Bapak Wakil PGRI Kecamatan Pilanggajeng, Bapak Sukro. Monggo juru foto bisa diambil gambarnya. Kita kasih aplaus yang meriah. Sampun diucapkan terima kasih, hadirin disilakan duduk. MC yang handal dari guru yang dilanjutkan untuk bersama ini oleh seluruh Bapak Ketua beserta pengurus di depan. Memang tumpengnya disengaja di depan karena kelihatan kita tusuk sakuran. Yes. Ini yang melak muni toh. Hidup. Hidup. Yes. Pengurus.
Dan berikut ini adalah pengurus ranting ke Kecamatan Bilang Kenceng. Ini akan melaksanakan pengurusan. Ayo siap 1 2 3 1 2 solidaritas yang dilaksanakan oleh seluruh pengurus PGRI Bilang Ngejeng pada pagi hari ini. Untuk itu marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Selamat hari ulang tahun PGRI. Semoga kita selalu bekerja dari hati dan selalu amanah mengantarkan putra putra yang menuju cita-cita. Kita semoga kita selalu diberikan. Sambelnya juga.